Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini, Anana? Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi bertemu di pelajaran kali ini dengan Ustazah Ira. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo Husna. Husna ya, enggak apa-apa ya. Yuk. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita mulai dengan membaca doa supaya pelajaran hari ini bisa diberi kemudahan ya. Nah, sekarang ada presensi ini ya. Coba Agnia Husna hadir. Yang keras dong. Hadir. Iya, Masya Allah. Ainur. Ainur Rasidah mana? Kenapa enggak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya teman kita yang sakit biar cepat sehingga bisa ikut pelajaran lah. Iya, Masya Allah. Sekarang Alifah, sehat lo ya. Zelda, Masya Allah. Sudah presensi semua. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih kita mau belajar apa? Pancasila. Pancasila, benar. Belajar apa ya Pancasila kali ini? Nah, ayo kalian belajar apa hari ini? Coba sekarang Ustazah tanya. Tadi pagi sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah, ngapain aja? Mandi, sarapan, sholat subuh. Wah, itu semuanya aturan di mana? Di rumah. Kalau di sekolah ada hari, ngapain aja? Mandi lagi, Masya Allah. Jadi hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar ini. Dapat apa? Nanti dibaca ya. Bisa baca tulisannya Ustazah enggak? Masya Allah. Tujuan kita. Ada penghapus enggak? Hapus. Nih, bisa baca ya? Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Jadi hari ini kita mau belajar apa? Tes. Masya Allah, pinter ya. Udah bacanya lancar kelas 2. Nah, hari ini kan kalian udah tahu tuh kita mau belajar itu. Pagi tadi sudah melakukannya, melakukan kegiatan aturan-aturan di rumah ya. Nah, sekarang coba sebelum kita belajar lagi tentang aturan-aturan di rumah, mau lihat video deh, yel-yelnya anak soliha. Masya Allah. Jadi sebentar Ustazah itu punya ini nih.
punya cerita. Mau dengerin? Mau melihat? Mau melihat dan mendengarkan? Oke. Boleh Pak Rizal, silakan diperlihatkan. Yang pertama. Ustazah hapus ya. Oke, perhatikan. Videonya singkat sekali, cuma 2 menit. Jadi kalian harus mengamati dengan seksama. Yuk. Jelas kelihatan ya? Si kecil yang tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang. Apakah tidak apa-apa? Lagi-lagi sudah lewat 12. Ini pelat lagi deh. Gak apa-apa dibiarin begini terus. Duh, masih gitu aja. Kira-kira gak apa-apa gak dibiarin kayak gitu? Kenapa nanti kalau tidurnya terlalu malam? Telat sekolahnya. Di sekolah terus? Ngantuk. Kira-kira konsentrasi enggak? Enggak. Ustazahnya ngomong, denger enggak? Enggak. Kenapa? Karena? Ngantuk, pinter ya. Masya Allah ya. Jadi kalau tidur tidak boleh terlalu malam. Itu aturan di rumah apa? Di mana? Di rumah. Di rumah. Nah, Masya Allah ya. Kemudian, kalau kalian sudah tahu seperti itu, nah, gimana caranya tuh biar kita bisa nggak tidurnya nggak malam? Gimana? 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 Nah, kenapa? Iya, tidurnya jangan malam-malam. Biar ingat tidurnya jangan malam-malam, biasanya ngapain? Hah? Gak main HP, tidur siangnya gak malam, gak lama-lama. Berarti biar malamnya cepat tidur. Nah, biar cepat tidur itu biasanya kalian ada apa ada apanya? Ada yang ingetin? Ada yang ingetin? Oh, ada yang ingetin. Kemudian biar rapi diapain biasanya? Jam berapa harus waktunya itu diapain? Dibikin alarm, dibikin? Betul tuh. Bisa juga dibikin jadwal. Iya, bunyi sendiri alamnya titit 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 gitu ya. Berarti udah waktunya tidur, udah dijadwal-jadwalnya. Tadi kata Nada tadi ada jadwalnya, ditulis gitu ya Nada ya. Nah, nanti kita juga buat seperti itu. Kalian biar apa? Biar disiplin ya kan? Biar disiplin. Jadi kalian buat apa tadi? Jadwal di apa? Ditulis. Nah, Masya Allah ya. Kemudian, nah Ustazah itu punya tugas buat kalian. Punya tugas, tapi tugasnya dikerjakan setuju enggak kalau kita bagi kelompok? Siapa yang setuju? Yang enggak setuju? Nada setuju enggak? Hah? Setuju ya? Yang tinggi dong. Setuju, siapa yang setuju? Masya Allah. Kita bagi ya, Ustazah bagi. Iya, semuanya setuju, aman. Semuanya setuju. Ya, kita bagi, cara baginya gini. Ada 7 kelompok. Sasa berapa orang ini yang nggak masuk tadi ya? Berarti di 4, kalau pas 18 ya berarti ya, kalau 4 nggak masuk. Berarti ada 6 kelompok nih. Jadi nanti dibagi angka, kalian main angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang angkanya 1, tadi nyebutin angka 1, berarti berkumpul dengan yang nyebutin angka? Bisa dimengerti? Coba. Dari Sofi. Coba. 6. Nada? Balik lagi 1, Nada. 1. Nah, berarti sama Sofi. Terus, Nada? Sekarang langsung berkumpul dengan temannya sesuai dengan kelompoknya. 1 dengan angka 1. Ya, yuk. 5. Ya, sana. Yuk. Bikin ini. Di bangkunya. Mana? Udah ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? 2. 3. 4. 5. 6. Udah ya. Udah untuk kelompok. Sudah?
Oke, sudah ya, sudah ketemu kelompoknya semua. Nah, sekarang Ustazah mau menunjukkan lagi nih. Ustazah kan mau ngasih kalian tugas. Nah, tugas tentang aturan di rumah. Tapi kalian saksikan dulu tentang materi dari aturan di rumah secara singkat ini. Perhatikan ya, diperhatikan. Ya, taati aturan di rumah. Halo adik-adik hebat. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan, kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya. Dah. Nah, gimana? Sudah lihat videonya? Sudah. Paham ya? Sudah dilakukan di rumah semuanya? Sudah. Coba-coba biar konsentrasi. Sikap anak solihah. Saja nyanyinya lewat lembar ini. Kerjakan bersama-sama ya. Tetap harus dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Nih, saya kasih dua. Tapi jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Yuk, nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Jangan rebutan, banyak nanti. Pasti dapat, pasti kebagi. Ini di sini anggotanya dikumpulin satu aja, Humaida, siapa lagi, Ufaira, sama siapa di sini tulis namanya. Sudah dikerjakan bareng kan? Anggota kelompoknya sudah, oke. Ya, sudah, betul, sudah. Ada lagi mana kelompok? Sudah, LKPD 1 sudah selesai, gampang ya? Nih, tadi kan udah ngerjakan LKPD 1 tuh. Kalian udah pinter-pinter, udah nentukan aturan keluarga, aturan di rumah, udah pinter. Sekarang tadi kan katanya tadi kalau biar inget tadi dibuat jadwal. Dicatat. Nah, berarti kali ini kita mau buat proyek nih. Apa ya proyeknya ya? Apa itu proyek? Proyek itu apa? Benda untuk mengingatkan ki. Kita tentang aturan tadi, kita mau bikin apa gitu kan? Kita mau bikin apa? Nah, biar mudah. Nah, kita rencanakan. Nah, Ustazah ada nih lembar kerjanya. Nah, nanti kalian tulis di sini ya, kalian mau bikin apa? Buat proyeknya biar ingat, ya kan? Sudah bagi lagi ya. Kalau ini satu-satu aja. Nanti malah berebut. Jangan lupa nama kelompoknya. Ini, Novi, tulis nama kelompok. Alarmnya pakai apa? Nah, boleh. Berarti nanti dicatat jam-jamnya gitu kan. Jam sekian, apa yang dilakukan gitu ya. Bikin apa ya? Yuk, berunding. Enaknya mau bikin apa? Bikin apa? Bikin katanya bikin jadwal, kan bisa. Tadi ada yang bilang, tadi kalian bilang sendiri kok, ya kan? Bikin apa? Ayo. Tadi ada yang bilang loh, bikin apa ya? Bikin, apa tadi ya? Katanya Humi bikin buku. Iya, boleh. Di dalamnya ada apanya, bukunya? Boleh. Bikin apa? Ayo. Iya, boleh. Boleh. Biar menarik pakai apa? Bukunya dikasih apa biar menarik? Tulis di situ. Ya, pakai alatnya apa? Nih. Ini kan juga alat nih. Oh, tulis semuanya. Itu pensil, ini. Terus apa lagi bahannya? Berarti butuh apa? Butuh apa ini? Kertas. Oh, tahapannya gini.
menulis, menggunting, gitu aja. Kalau tahapannya, tahapannya ada apa? Menggunting, menulis, gitu kan? Menempel, ya kan? Ada tiga. Menempel. Terus waktunya menggunting berapa menit? Menggunting 1 jam misalnya. Lama sekali. Menggunting 2 menit. Menulis 2 menit. Menempel 2 menit. Ya, bisa? Sudah? Iya, iya. Ya, semuanya ditaruh di atas meja. Sudah? Sudah tahu ya? Ayo kelompok. Sudah mengerjakan ini, maka... hari ini cukup, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa yang bisa disimpulkan untuk pertemuan kali ini? Bahwa untuk mengingat sesuatu kita perlu mencatat, menulis. Gimana untuk mematuhi aturan di rumah? Ayo, sebentar. Nanti dulu, sekarang duduk dulu. Ustazah mau nanya, sikap anak salihah. Ayo Faira, duduk dulu. Nah, apa kesimpulannya hari ini? Kita bisa belajar tentang disiplin. Kalau mau kita mau ingat berarti kita bisa menulis, mencatat. Benar. Oke, gimana hari ini? Seneng gak? Senang. Kita lanjutkan besok ya. Nah, manfaatnya tadi sudah tahu. Kita jadi lebih disiplin. Jangan lupa besok. Dibawa alat-alat sama bahannya. Ya, alat bahannya dibawa ya. Kalau butuh kertas, bawa kertas. Jangan lupa dibagi tugasnya. Siapa yang membawa kertas, yang membawa alat. Paham? Paham? Sudah? Besok jangan lupa ya, sesuai yang di sini ya. Oke. Karena kalian sudah paham semua. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Nah, siapa yang mau mimpin doa? Gantian. Zelda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah suaranya. Semangat sekali. Senang ya hari ini ya? Kabarnya gimana? Senang ya? Semangat. Sebelum kita belajar hari ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin, kalian belajar dimulai dulu dengan berdoa supaya kegiatannya lancar. Ayo, siapa yang mau mimpin? Pada mau mimpin semua ya. Ayo, Salwa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum memulai kegiatan. Sekarang Ustazah presensi lagi ya, dipanggil satu-satu lagi. Ada Husna? Ya. Hadir ya. Ainur Rashidah? Ya. Nanti ya. Ainur sakit masih ya? Ya, semoga cepat sembuh ya. Alhamdulillah, sudah dipanggil semua. Alhamdulillah yang nggak masuk tinggal 2 orang ya? Tinggal berapa orang? 1 orang, alhamdulillah sudah masuk semua. Baik, sekarang kegiatan hari ini ngapain sih? Kemarin? Kemarin sudah lihat video, sudah menentukan aturan di rumah. Hari ini kita ngapain? Bikin? Proyek?
Proyek. Proyeknya mau bikin apa kemarin? Ada yang bikin poster. Siapa yang mau bikin poster kemarin? Nah, terus ada lagi. Tadi ada yang bilang bikin apa? Bikin apa tadi sebelum belajar mulai? Bikin apa tadi? Jadwal. Ada yang bikin? Buku. Buku jadwal ya. Ada apa lagi? Sudah? Oh, Masya Allah ya. Pinter-pinter ternyata anak-anak nih. Baik, biar tidak berlama-lama. Sekarang sudah membentuk kelompok ya, seperti yang kemarin sudah dibentuk. Sekarang silahkan ke adik Anu, kalian kerjakan kurang lebih 15 menit ya. Setelah itu presentasi. Yuk, kerjakan dari sekarang. Silahkan dilanjutkan. Dikerjakan. Bahan-bahannya ya. Ya. Ayo, silakan dikerjakan. Apa? Oh. Bawa semua deh, bawa semua nanti. Sisanya butuh warna apa? Oranye. Apa dah? Kurang. Apanya, Pak? Alhamdulillah ya, Masya Allah, semuanya sudah mengerjakan proyeknya. Ini ada yang buat poster, ada yang buat buku jadwal, ada yang buat poster juga, itu buku jadwal, ada yang buat catatan. Nah, sekarang siapa yang sudah selesai? Oke. Nih, dilengkapi enggak apa-apa. Yang sudah selesai, yuk. Yang sudah selesai, siapa ya dulu yang mau maju presentasi? Oh, Masya Allah. Duda dulu. Konsentrasi. Sikap anak soliha. Tutup mulut, tidak bicara, duduk siap. Kakak kasih pertanyaan, yang bisa jawab boleh maju dulu. Presentasi ya, ntar pertanyaannya 1 dikali 1. Akila dulu. Husna, 1 ya. Kelompoknya Husna boleh maju dulu presentasi. Udah, nanti pasti semuanya kebagian waktunya. Ayo, kelompoknya Husna dulu bareng-bareng ya. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husna mau? Kelompoknya Husna mau menjelaskan apa? Aturan di rumah. Yang keras ya. Apa aja? Aturan di membersihkan tempat tidur. Aturan di pagi hari. Yang keras. Yang lainnya diam dulu biar dengar ya. Ayo. Sikap anak soliha. Tutup mulut, tidak bicara, duduk siap. Ya, ayo. Yang bicara yang di depan. Ayo Husna, yang keras. Aturan di rumah, di pagi hari tadi dilanjutkan. Aturan di rumah, di pagi hari. Membersih. Kan tempat tidur. Mandi. Terus tanya dong sama teman-temannya. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada, sudah pinter semua. Ya, boleh. Sekarang kelompoknya Husna boleh. Kalau tidak ada yang disampaikan, ditutup dulu dengan
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus? Waalaikumsalam. Jadwal aturan di rumah. Bangun tidur. Merapikan tempat tidur. Mandi pagi. Makan. Cuci piring. Pakai seragam. Pegang aja, enggak apa-apa dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah pinter-pinter nih. Jadi aturan di rumah itu apa aja sih? Coba ada yang bisa? Aturan di rumah itu apa aja? Ayo, mandi pagi, kalau sore nang, sholat subuh, makan. Oh, kalau pagi, kalau sore oh ada sholat asar. Kalau malam ada sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya. Kalau belajar di pagi hari, sore hari, malam hari? Malam hari. Siapa yang sudah teratur melakukannya? Siapa? Yang keras dong. Saya. Aku ya, Masya Allah ya. Sudah ya. Sekarang duduk rapi. Kon, sekarang ustazah mau ngetes nih. Ngetes sekarang, harus dites. Sudah paham belum sih aturan di rumah itu apa saja? Nah, coba sekarang ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Gimana pelajaran hari ini? Seneng gak? Seneng. Nah, ustazah pengen tahu nih satu lagi nih. Ustazah kasih kuis. Bisa kan baca ya? Bisa. Lagi, isi ya. Diisi. Ini dicurahkan. Boleh. Diisi. Nulis ini, nulis. Tadi nyanteng-nyanteng, sekarang nulis. Apa sih yang kalian bisa dapat manfaatnya? Dengan kalian membuat seperti ini, jadi lebih disiplin. Benar nggak? Iya, lebih disiplin kan kalau ada jadwalnya, ada waktunya, ada poster gambarnya. Nah, oke, karena semuanya sudah pinter-pinter, presentasinya berani, sudah dapat reward. Nah, ini hasil karya kalian. Nanti cerita ya sama Umi Abinya ya. Nah, tadi presentasi gitu ya. Nanti, iya, nanti Ustazah kasih fotonya. Ya, kalau gitu sudah duduk anak salihah. Nah, dengan sudah selesainya semuanya, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, jangan berebut, Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.